Nabi bersabda, syafa'ati li ahli al-kabair min ummati. Syafaat aku itu diberikan juga kepada orang-orang yang berbuat dosa besar daripada kalangan umatku. Ianya adalah merupakan harapan bagi umat ini untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di dalam hadis Nabi memberikan kunci atau tiket untuk orang boleh dapat syafaat Rasulullah. Katanya, sallallahu liyal wasilah. Mintalah kamu kepada Allah untuk aku al-wasilah, yang kedudukan yang tertinggi itu. Karena hanya diberikan kepada seorang, yang aku harap seorang itu adalah aku. Di mana kita meminta kepada Allah wasilah untuk Rasulullah? Ketika membaca doa selepas azan. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini meminta wasilah untuk aku kepada Allah, wajabat syafa'ati yaumal, wajib dapat syafaat aku, kata Nabi, nanti di hari kiamat. Kod amal tak mencukupi syafaat yang boleh hantar kita. Oleh sebab itu Nabi menawarkan untuk memberikan syafaat. Katanya, syafaat doa aku untuk orang-orang yang berdosa. Aku akan beri syafaat kepada orang yang membaca doa tadi selepas adzan. Dan dengan demikian, kalau orang kita tak perlu ini syafaat-syafaat ini, masing-masing tanggung amalnya sendiri. Nanti kalau minta syafaat, orang pun tak beramal, hanya bergantung dengan syafaat. Yang punya sikap hanya bergantung kepada syafaat tidak beramal, salah. Tetapi melarang orang minta syafaat juga salah. Oleh sebab itu, kalau ada adzan, seronok. Sebab itu tiket kita untuk dapat syafaat. Kalau kita nak ukur dengan amal kita, apa yang tak lubang kita punya amal? Nak berzikir tak khusyuk? Salat badan menghadap kiblat, pikiran pergi belakang kiblat. Baca Quran, yang paham pun kadang kurang khusyuk. Berbuat amalan, kadang-kadang mungkin kerap kurang ikhlas. Apa yang dibanggakan dengan kita punya amal? Bukan bermakna kita tak perlu beramal, tetap beramal, berusaha sempurna amal, tapi kita ada plan B, adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.